Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari. Semoga bermanfaat video ini menambah ilmu-ilmu para gecomania yang bagi pemula, khusus bagi pemula guys. Semoga bermanfaat, ya kan? Kalau pengen burungnya cepat gacor, coba fornya dicampur dengan for superfeed dan sirpi. Cara nyampurnya itu gampang sekali guys. Soalnya for sirpi ini kan diremet ya udah hancur. Jadi gampang lah dicampur ya. Nah, kalau bisa jangkriknya dikasih jangkrik alam. Tapi jangkriknya dikasih makan ya guys ya. Jangan dikasih kelaras doang, ntar malah enggak ada gizinya. Percuma kalau dikasih jangkrik banyak-banyak, kalau jangkriknya enggak dikasih makan ntar malah itu. Ya kan, jangkriknya biar dikasih for sirpi biar dimakan gitu. Sama dikasih ulat tokong yang putih-putih dan kroto yang agar, krotonya dikit aja cukup setengah sendok teh. Nah, ini kan for sirpi ya kan. Bisa diremat kayak gini, dicampurkan ke for sirpi, sirpi. Ini for leopard, for superfeed maksudnya guys, ini guys. For superfeed diremat, ntar dicampurkan dengan for sirpi ya kan. Tuh gitu guys, ini kan gampang sekali ya. Kalau pengen punya kacer, pengen kacernya juara dan pengen kacernya gacor, pengen murai bakalannya gacor, pengen kacer bakalannya gacor, atau pengen semuanya yang punya burung atau cendet atau apa yang suka makan burung, yang suka makan for maksudnya guys, sorry guys, malah suka makan burung dicoba dulu ya kan, dicoba dulu, dicampur sama for ini. Habis itu tapi ya harus jangan dikasih makan for doang guys, harus dirawat juga. Kalau dikasih for bagus-bagus, kalau kita nggak rawat ya percuma juga ya, percuma juga. Harus aja diganti tiap hari, dibersihin, dikasih makan. Jangkrik biasanya berapa? Kalau biasanya murainya biasanya settingannya berapa? Biasanya kalau pagi 3, sore 3 sama ulat hongkong sama kroto ya di kayak gitu, distabilin. Biasanya kacernya biasanya kurang moncer, biasanya bunyinya masih agak pelan-pelanan, nggak mau bongkar. Tambah lagi guys ya, folding, extra foldingnya tambah lagi, atau full super fit yang red. Oke, campur itu. Nah, oh guys, burungnya mantap sekali guys, gede guys. Ya kan, Medan asli Bahoro ini guys. Tapi teman-teman saya sih pada nggak percaya. Gitu. Nih, kalau burung murai Medan batu borok tuh bodinya jengkereng kayak gini, berbodi gede. Oh, palanya papak. Daunnya daun lebar dan kulitnya sangat gede-gede. Tuh, ya kan? Borok asli, orisinil dari Medan Sumatera Utara. Nih, juara 1, juara 2. Sumpah demi Allah, pernah juara 1, pernah juara 2 ini guys.